Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami berdua ucapkan kepada anda Hezri dan juga Anum dari Bumi Pahang pagi ini akan bersiaran seketika lah. Yeah. Untuk kita kongsikan mengenai topik agihan bantuan wang ihsan untuk penduduk terjejas banjir di negeri Pahang. Baik, alhamdulillah apa yang dapat kami kongsikan setakat ini juga keadaan banjir di negeri Pahang semakin beransur pulih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sehingga semalam 9 malam semua pusat pemindahan sementara telah pun ditutup di negeri Pahang, iaitu di SK Temai Pekan. Sekolah yang terakhir lah, PPS yang terakhir lah. Okay? Dan sedikit mengenai bantuan wang ihsan. Seperti makna yang kita maklum, program bantuan banjir keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun memberi kita RM1,000 okay, kepada mereka yang terjejas banjir. Dan di negeri Pahang, RM500 wang tambahan telah pun diberikan oleh kerajaan negeri Pahang. Alhamdulillah, itu satu berita yang cukup baik. Dan sehingga 10 Januari 2022 ada 19,053 ketua isi rumah yang telah pun berpindah ke pusat pembinaan sementara, dan 17,310 individu telah pun menerima bantuan wang ihsan tersebut. Ada lagi baki 1,743 ketua isi rumah yang akan menerima bantuan wang ihsan bernilai RM1,500 sekali dengan wang tambahan itu. Dijangkakan pada 14 Januari itu bagi mereka yang berpindah ke PPS. Okay? Dan bagi yang belum lagi menerima bantuan, boleh terus ke pejabat daerah dan tanah berhampiran. Dan untuk mereka yang tidak berpindah ke PPS, bayaran dijangka akan dilakukan pada 24 Januari ini. Dan untuk makluman anda juga, Kerajaan Pahang telah pun bersetuju untuk melanjutkan tempoh pendaftaran bagi mereka yang terjejas banjir sehingga 17 Januari 2022. Kalau ikutkan tamat awal untuk pendaftaran baru-baru ini. Tapi akibat orang kata kekangan yang mungkin susah ataupun sukar nak pergi ke tempat-tempat untuk meminta bantuan dan sebagainya. Jadi pelanjutan pendaftaran itu diharap dapat memberi kelonggaran lah kepada mereka yang terjejas banjir untuk melakukan urusan kita. Okay? Itu dia antara yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri dan juga Kerajaan Negeri Pahang. Selain itu, ada lagi bantuan-bantuan lain sebenarnya. Ya, betul. Selain daripada bantuan-bantuan yang telah pun Anumkan sebutkan tadi, yang mana agihan wang tunai sebanyak RM1,500 itu telah pun diagihkan dan juga masih lagi berjalan seperti biasa. Dan juga bantuan lain yang telah pun diumumkan oleh kerajaan negeri, iaitu RM2,500 untuk pembelian barangan keperluan rumah, baucer tunai RM500 ribet untuk pembelian barangan elektrik. Tapi bukan semua barangan elektrik boleh dibeli. Ada barangan elektrik tertentu lah. Dan juga baucer tunai RM1,000 untuk membaiki kenderaan yang mengalami kerosakan akibat banjir. Dan akhir sekali, bantuan baik pulih rumah yang diperuntukkan oleh kerajaan, iaitu bermula pada RM5,000 minimum sehingga RM15,000. Itu termasuklah untuk kos-kos membaiki dan juga sebagainya, bergantung kepada kerosakan rumah yang dialami oleh penduduk tersebutlah. Itu antara yang dapat kami kongsikanlah bersama dengan anda. Banyak lagi sebenarnya bantuan-bantuan lain yang telah pun diberikan. Tapi apapun, kepada anda untuk mengetahui info dan juga maklumat lanjut, anda kena terus dengar Pahang FM. Okey? Okay, setakat ini dahulu kami, Hezri dan juga Anum bersama dengan anda di Selamat Pagi Malaysia. Kita kembali bersama dengan rakan tugas. Ridwan dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.